Tentukan nasib kedua tim akan saling berhadapan. PSKM Kepang Nanu melawan BMU Alor Tata. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kami Millennial Spirit Channel FG32 di Kabupaten Rotendao. Sore hari ini kami akan menyiarkan secara langsung satu Eskor Rizal Garas, nomor 8 Jainal Syukur, nomor 22 Ade Aksen Kahar, Pahlawan Arang, nomor 11 Data Memantu Yosafat. PSKN masih anak-anak yang membunuh nu shooting gol. Satu shooting keras pemain Kepa Manano bernomor punggung 9 Amar Taufik Rahman tadi berhasil menjebol gawang Amar. 1-0 unggul PSKN Kepa Manano atas BMU Pantar Alor. Depan garis 16 lalu diendas di kaki Marianus, terjadi handball, tendangan bebas, jarak yang cukup ideal. Paknya Jainal Syukur yang akan mengambil tendangan bebas ataukah Gofarudin Daing, kita nantikan saja. Oh, Jainal, oh, gol! Satu tendangan manis, set piece dari Jainal Syukur, pemain nomor punggung 8 BMU Alor Pantar, sehingga merubah kedudukan menjadi 1-1. Tendangan bebas langsung menjebol gawang. Sementara ada 4 pemain BMU Alor di dalam kotak penalti PSKN. Jainal Syukur sudah dilakukan, oh, cukup. Namun lagi-lagi penyelamatan gemilang gas William mengarah pada Eskor, datang membantu. Oh, shooting, oh, sawang BMU Alor. Namun BMU Alor semakin tegang kedua kubu ini. Mampu Vincentius Amatake tampil luar biasa sore hari ini, dan akhirnya wasit Jeremy Nahak asal Kabupaten Malaka meniupkan peluit panjangnya bertanda pertandingan babak kedua telah selesai dengan kedudukan akhir 1-1.